السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه وسلم اجمعين. والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه رواه البخاري. حديث yang keempat dari kitab Syarah Kutubul Falihin diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sedikit banyaknya kita telah mengetahui siapa beliau. Beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu," siapa orang yang Allah kehendaki, bihi dengannya atau karenanya atau untuknya khairan kebaikan, yusib minhu Allah memberikan cobaan, Allah memberikan musibah minhu kepadanya. Allah jika menghendaki memberikan kebaikan kepada seseorang, orang tersebut akan diuji oleh Allah. Secara global, manusia hidup di atas dunia itu tidak lewat, tidak lepas dari ujian. Dan Allah telah menjelaskan di dalam beberapa ayat Al-Quran. Dan Allah pun telah menjelaskan tujuan dari ujian yang diberikan. Seperti dalam surat yang dianjurkan selalu kita baca setiap harinya, yaitu surat Tabarok. Yang telah kita bahas hadisnya di hadis Mukhtar Hadis, yang mana surat Tabarak yaitu pencegah daripada azab kubur, dianjurkan untuk dibaca setiap hari. Dalam surat Tabarak diawali surat tersebut dengan Subhanalladzi tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah yang telah menciptakan al-mauta kematian. Diciptakan kematian oleh Allah sekali, yaitu di dunia, tidak di akhirat. Jadi kematian hanya diciptakan oleh Allah di dunia, tidak di akhirat. Dan itu tidak ada manusia yang hidup abadi atau apapun yang bernyawa hidup abadi di atas dunia. Dan Allah telah tegaskan di dalam ayatnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wal hayata, Allah pula menciptakan kehidupan. Dan kehidupan diciptakan oleh Allah dua kali, dan di akhirat.
Karena itu di dalam ayat yang lain Allah mengatakan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nah, berarti apa? Di dunia kita diberi kehidupan oleh Allah, kemudian mati, kemudian di akhirat dihidupkan kembali. Ya, dihidupkan kembali dengan dibangkitkan kita dari alam barzakh. Allah menciptakan kehidupan di dunia dan di akhirat. Untuk apa? Kehidupan diciptakan oleh Allah di dunia diiringi dengan kematian liyabluwakum. Untuk menguji kalian. Memberikan cobaan. Musibah, bala, fitnah, kesusahan, kesedihan, yang lain sebagainya. Seperti itu pula dinyatakan oleh Allah dalam surat yang lain. Dan dengan kepastian Allah mengatakan, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiris sabirin. Katanya Allah, wa lanabluwannakum, pasti aku memberikan cobaan kepada kalian. Lah, cobaan yang diberikan oleh Allah bermacam-macam. Rasa gelisah, takut, bingung, resah, lapar, turunnya ekonomi, pekerjaan, dan yang lain, itu cobaan yang dialami setiap orang bakalnya. Pasang surut naik turun itu pasti. Habis kemudian dia berusaha lagi, bangkit lagi, nanti habis. Itu wajar. Memang sudah dipastikan oleh Allah. Mau gak mau akan dialami oleh setiap orang. Walaupun berbeda-beda. Ada yang seperti ini, ada yang seperti hilangnya anggota keluarga. Jumlah keluarga yang tadinya 11 menjadi 10, dari 10 menjadi 5. Itu cobaan yang diberikan oleh Allah, mau gak mau di kehidupan dunia. Secara umum, tidak ada orang yang lepas dari ujian ketika hidup di atas dunia. Lah, ujian itu, cobaan itu dari Allah bermacam-macam. Ada yang lewat bingung, ada yang lewat gelisah, ada yang lewat takut, ada yang lewat hilangnya harta, atau anggota keluarga, penyakit, dan yang lain sebagainya. Itu berbagai macam ujian yang diberikan oleh Allah. Ada orang yang diberi ujian oleh Allah bukan dengan kesusahan, bukan dengan kesedihan, bukan dengan diturunkan atau dikurangi hartanya atau yang lain sebagainya, tapi justru diberi oleh Allah kelapangan, kesenangan, kebahagiaan. Itu juga ujian. Perbedaannya kalau ujian diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, Allah menginginkan memberikan kebaikan. Allah menginginkan memberikan pahala. Allah ingin meningkatkan derajatnya. Cobaan, kalau diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, itu berarti Allah memiliki keinginan derajatnya naik. Apakah hanya itu? Enggak. Dosanya diampuni. Itu tujuan Allah memberikan cobaan kepada orang-orang yang beriman. Dan kita ketahui, pemimpin orang-orang yang beriman, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan cobaan atau musibah yang paling besar dan paling banyak dari seluruh Nabi, Rasul, apalagi umatnya. Jadi cobaan yang kita miliki itu kecil, sedikit dibanding cobaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad
Lah para nabi itu memiliki cobaan dari Allah lebih berat, lebih besar dari selain nabi. Jadi katakan oleh Rasulullah itu para anbiya cobaannya itu tertinggi. Setelah itu turun di bawahnya. Setelah itu turun di bawahnya. Lah kita ini termasuk yang paling bawah. Cobaan yang kita miliki itu enggak seberat mereka, tidak sebesar mereka, tapi kita menganggapnya lebih berat, lebih besar, lebih susah, lebih sulit daripada mereka, padahal mereka lebih sulit dan lebih besar. Lah, tujuannya itu tadi meningkatkan derajat, menghapus dosa. Itu kalau diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, dengan catatan orang yang beriman ketika dicoba oleh Allah, dikasih cobaan oleh Allah, fitnah, musibah, keresahan, kebingungan, dengan catatan kalau dia menerima, sabar, maka ampunan dosa dia dapatkan, diangkat derajatnya ia miliki. Dengan catatan sabar dan menerima. Dan itu termasuk seperti yang dijelaskan semalam, makna arti daripada raditu billahi rabbah. Cobaan kita dapatkan, fitnah, musibah kita dapatkan, kemudian kita menerimanya dengan sabar, dengan senang hati, gak mengeluh, gak murka. Nah, ampunan kita raih, derajat dinaikkan. Walaupun itu hal yang kecil. Melaku, jalan di jalan, kena paku. Ada orang yang bangun rumah atau semisalnya sembarangan ada paku di jalan, mengenai kakinya. Dia tidak marah kepada orangnya, tidak kemudian meso, malah bersyukur dia, alhamdulillah kena saya, daripada kena anak-anak kecil yang mungkin lebih membahayakan dari saya. Tapi dia datang ke yang bangun, ngapunten, tolong diperhatikan biar nanti tidak kena anak-anak. Loh, bukan marah, oh bukan tanggung jawab awakmu, konek sikilku ini, enggak, diterima. Sambil dia mengingatkan orang yang, loh ini derajatnya naik, dosanya diampuni, sebagaimana disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah itu bala bagi orang yang beriman, itu dipermisalkan oleh Rasulullah seperti tanaman yang enggak kuat fondasinya. Kalau kena angin itu goyang. Kalau enggak ada angin, dia tenang. Beda dengan orang-orang munafik atau semisalnya, itu seperti tanaman yang kuat. Dia itu seperti orang yang tahan cobaan. Aman. Seperti orang yang aman. Tapi sekali kena amblas. Amblas. Maksudnya apa? Ketika mati nanti sama Allah atau sekali diambil sama Allah, langsung murka dan azabnya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang beriman enggak. Karena itu dikatakan oleh Rasulullah, "Idza ahabballahu abdan ibtalahu." Jika Allah itu mencintai seorang hamba, ibtalahu. Hamba ini dikasih ujian sama Allah. Dikasih cobaan. Makanya kalau kita ini mendapatkan sakit, jangan ngersu loh. Loh kita mencari dokter untuk sembuh, gak apa-apa. Minum obat supaya sehat, gak masalah. Tapi jangan kemudian kita murka dengan sakit ini. Mengeluh dengan sakit ini, terima. Alhamdulillah. Dan contohnya banyak. Para sahabat ketika dikasih sakit, diterima. Malah kadang tak bawa ke dokter ya, katanya anaknya, enggak, dokter tambah gari loro. Untuk mereka loh ya, untuk mereka, karena kadang
dokter akhirnya membuat dia mungkin enggak percaya dengan Allah atau yang lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita lihat zaman kita ya seperti itu akhirnya. Kadang orang lebih percaya kepada dokter daripada sama Allah. Lebih mengandalkan dokter daripada Allah. Lah mereka enggak tambah ngeri loro. Ya dipikir-pikir saya kayak ngono. Waktu tambah entek duit pungkuk akhirnya. Lah, tapi ada dokter-dokter, sebagian dokter yang sosial. Saikhlasi mawe hari. Tapi saikhlasi itu tambah gak enak kadang. Ngei 10.000 wiki sungka. Ya. Justru kadang saikhlasi itu tambah gede. Ya. Memang bener saikhlasi, tapi si ngei akhirnya sungkan. Kata ngei 10.000 wiki gak enak. Ya. Tiga i 10.000 wiki tak ketitian. Akhirnya ya podo aja. Ambil si ngei tarif. Ceket akhirnya. Minimal gitu. Nah, ini kecobaan walhasil untuk orang yang beriman itu untuk menghapus dosa. Nah, sebagaimana di dalam beberapa hadis disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dikatakan oleh Rasulullah itu ma min musibatin tidak ada satu pun musibah yang menimpa seorang mukmin hatta syauka yusakuha sekalipun duri yang menusuknya tertusuk duri kakinya atau tangannya illa kecuali musibah ini walaupun kecil tadi itu dijadikan oleh Allah sebagai pelebur dosanya. Makanya kalau ada orang beriman sakit kemudian meninggal ini untung ini. Asal tadi itu sabar dan terima untung dia. Misalnya ono dosa kate titik. Sebab apa? Dilebur dengan sakit. Diampuni dengan sakit, dihapus dengan sakit. Malah kalau dia sabar, wow, sambil sudah dilebur dosanya, dihapus kesalahannya, derajatnya ditingkatkan. Tapi lek waktu loro ngamak-ngamuk toh ini bukan dosanya dihapus, numpuk, derajatnya enggak naik, malah turun. Na'udzubillah min. Dan kita lihat itu. Yang dikasih oleh Allah cobaan itu bukan orang-orang yang maksiat, bukan orang-orang yang melakukan kejahatan. Yang dikasih cobaan justru orang-orang yang memang istiqomah dalam melakukan kebaikan ketaatan. Kalau kayak kita kan masih abu-abu. Jadi cobaannya jarang-jarang. Tapi kalau kita misalnya istiqomah, oh subuh, jam 2 sudah bangun, sholat, mari ngunuh Al-Quran, doa, sholat subuh, kemudian Al-Quran, zikir, ini dan itu. Lihat, tambah cobaan ini. Gak mungkin enggak. Pasti nambah. Ya, tapi tujuannya nambah tadi itu bukan karena kebenciannya Allah kepada kita, enggak. Allah menginginkan kebaikan yang lebih besar kepada kita lewat cobaan. Nah, lewat cobaan. Makanya dikatakan, man yuridillahi bihi khairan yusib minhu. Ada riwayat, yusob minhu. Jadi kasih cobaan. Yusib minhu atau yusob minhu. Jadi tujuannya satu, Allah ingin memberikan pahala, Allah ingin meningkatkan derajatnya. Itu kalau kepada orang yang beriman. Tapi kalau kepada orang-orang munafik, kepada orang-orang musyrik, beda. Cobaan diberikan oleh Allah bukan dengan kesusahan, bukan dengan kesedihan, bukan dengan penurunan atau pengurangan, justru dengan penambahan. Dengan peningkatan. Untuk apa? Itu tadi. Sekali langsung amblas. Dan tujuannya ditambah bukan untuk sayang dan cinta. Lebih meningkatkan dan memberikan nilai besar azab dan murka. Kalau kita gak senang kepada seseorang. Salih. Gak senang sama seseorang. Dia minum, tambahin neng, tambah onom neng, sisa mati wis.
Kan ngono. Apakah senang? Enggak. Kalau kita senang enggak kita larang. Oh, awakmu kok rusak. Sudah dihalangi. Kenapa sayang? Karena saya. Tapi kalau enggak sayang orang mambo no iki lho. Karo iki lho. Tak kok meneng enggak? Masih sang mati. Ya. Masih sak. Kenapa enggak sayang? Allah juga gitu. Tambahi sama Allah. Kebahagiaannya, kesenangannya. Wow. Ini ekonomi turun, dia naik. Jabatan sedang kacau, dia tenang. Tapi sekali, 16. Karena itu seperti yang dikatakan oleh Allah, wa sanastajriduhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi atin. Mereka dibiarkan memang sama Allah sengaja ditambah kesenangannya, kebahagiaannya ditambah. Bukan tambah turun, tambah meningkat. Bukan tambah jatuh, enggak, tambah naik. Terus. Untuk apa? Itu dibiarkan oleh Allah. Jangan lebih dulu. Itu termasuk tipu daya. Allah untuk mereka. Apakah itu tanda senangnya Allah? Bahagianya Allah kepada mereka? Enggak. Itu Allah ingin menambahkan murka kepadanya. Ingin menambahkan azab, siksaan kepadanya. Karena itu kita kalau mendapatkan cobaan, musibah, hadapi dengan kebahagiaan, hadapi dengan kesabaran, hadapi dengan keriduan. Karena itu Allah telah memberikan kabar gembira dalam ayat Al-Quran. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang didapatkan? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kabar, beri kabar gembira orang-orang yang sabar. Sifat orang yang sabar yang bagaimana? Kalau mereka mendapatkan musibah, mereka mengatakan innalillah, kita ini miliknya Allah. Dikasih ini, dikasih itu, miliknya Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita kepada Allah akan kembali. Apa yang mereka dapatkan dari kesabarannya? Karena kesabarannya, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mendapatkan petunjuk, mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Kesabarannya mendapatkan musibah atau bala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini adalah kabar gembira yang sangat besar kepada seorang mukmin, bahwa sakit, lapar, ataupun derita apapun yang menimpa badan kita atau hati kita itu dapat melebur dosa kalau memang ia melakukan atau menjadi sebab diangkatnya derajat dan ditingkatkannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita mudah-mudahan bisa sabar, ridha, menerima ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar dosa-dosa yang kita lakukan, besar kecilnya, sedikit banyaknya, sengaja atau tidaknya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan kesabaran, dengan keridhaan yang kita miliki ketika menghadapi cobaan, Allah mengangkat derajat kita setinggi-tingginya sehingga kita bisa dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyil ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.